Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Sabtu tanggal 3 Februari. Kita akan goes lagi. Seperti biasa, goes healing-healing saja. Sekarang kita berada di perumahan Padma Hill. Ini dia teman-teman. Hari ini saya goes seperti biasa dengan si Kuning, karena kita akan sedikit berusukan juga. Ini masjid Desa Cibadung. Masih dalam renovasi. Dari pertigaan ini kita ke belok ke kanan. Ini dia. Oke, kita lewat kebon. Wah, kebon singkong. Di sini kita akan belok ke kiri. Wow. Jalannya keren, mantap teman-teman. Sahdu sekali di jalan di sini. Hijau. Banyak pohon-pohon. Tuh. Ada perumahan yang enggak jadi di bawah. Sayang sekali ya. Di jalur sahdu banget. Nah, kini belok ke kiri. Wah, jalannya habis ini. Kita sedikit berusukan. Ini sekolah takziah Al-Hakim. Asik teman-teman. Gue sendiri blusukan. Dari sini kelihatan pesantren Al-Zikra. Oh, itu dia tuh. Turunan. Dari sini kita nanti belok ke kanan. Ini dia. Wah, di depan longsor. Bisa lewat gak ya? Jalurnya kena longsor teman-teman. Jadi jalan ke Al-Zikra sekarang longsor. Tapi ada untungnya tuh, ada jembatan bambu. Jadi kita akan menyeberang jembatan bambu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia teman-teman. Keseruan pagi ini. Nah, itu dia teman-teman, jembatan bambu. Nah, ini dia di depan pesantren Al-Zikra. Nah, ini dia pesantrennya. Wow.
lagi belajar bahasa Inggris kayaknya. Kita berada di belakang pesantren Al-Zikra. Nah, kita akan nanjak ke sana. Wais. Lancar. Sekarang kita masuk desa Kuripan. Halo. Jalan sekarang bagus. Gak di beton. Nah, dulu jalannya begini. Hancur. Sekarang udah lebih baik. Nah, ini jalan lamanya, bekas jalan lama. Oke. Nah, depan kita belok ke kanan. Oke, sekarang masih di daerah Kuripan. Ada pemakaman umum TPU Curug Goong. Ini dia. Wih, bonus. Bonus turunan. Wow. Oke, wah, masih nanjak. Kita lusukan lagi. Ini dia jalurnya. Jalur single track. Nah, di kiri kanan kita ini kebon. Ini dia teman-teman, jalurnya uhui. Jadi walaupun jalur single track, jalannya juga jelas sini. Mantap, agak licin karena bekas hujan semalam. Nah, ini di sebelah kiri saya ini pohon singkong. Wow, mantap ya. Ada tanjakan dikit nih. Ini dia. Jadi karena jalurnya terang, enak sih jalannya. Nah, lihat tuh. Ada kebun singkong. Ada pondok nih depannya. Ada pohon bambu. Nah, ini dia serunya teman-teman. Kalau gue belusukan, jalurnya menenangkan jiwa. Tuh. Ini jalur aktif nih. Jalurnya terang.
Oke, kita sampai di rumah-rumah penduduk. Oke, sekarang kita masukkan kampung. Oke, kita lewat ke kanan. Nah, jalur sini juga single track juga nih. Ini dia. Wow. Jalurnya becek, teman-teman. Licin. Kita lurus aja di sini. Ini kalau nggak salah namanya lintas CCM ini. Wow. Wih, keren. Mantap. Single track lurus. Nah, kita mengarah lurus ke depan. Ini dia. Nanjak sedikit. Wow. Yes, mantul jiwa. Kita hampir sampai di Cibitung Muara. Nah, dari sini kita belok ke kiri dan turun ke kanan. Nah, ini turunan nih. Wow. Wow. Mantap. Turunannya mantap, teman-teman. Ngesot tadi. Nah, ini Cibitung Muara ya. Nah, nanti kita nanjak ke atas. Ini perumahan Griya Samaji. Hei! Di sini ada jembatan. Nah, ini dia tanjakannya. Ini tanjakannya panjang, cukup menghabiskan tenaga juga. Ini kita goesnya pelan-pelan aja. Tidak lama lagi kita akan sampai di Jembatan Gantung Cisarum. Ikutin terus jalan beton ini dia jalan kecil, hanya muat untuk satu mobil aja di sini. Nah, jalannya sangat terjal, jadi pastikan kondisi mobilnya kesini sehat ya. Nah, ini turunannya. Tapi kalau berpapasan dengan mobil lain, ini repot sini. Ini Pak. Yo. Ini dia teman-teman.
jalur menurun ke jembatan Cisarum. Sebagai penggoes, kalau mendengar jembatan gantung itu kayak ada magnet tersendiri dan biasanya sering dikunjungi penggoes. Kita hampir sampai di bawah. Nah, itu dia teman-teman. Ini dia jembatan Cisarum. Kita akan duduk-duduk dulu di bawah. Jembatan Cisarum. Oh, panjang juga ini. Katanya panjangnya sekitar 120 meter. Melintas di atas sungai Cisadane. Jadi Cisarum itu singkatan dari Cisadane Rumpin. Nah, itu dia di depan itu Rumpin. Nanti kita akan ke sana. Sekarang kita coba melintasi jembatan Cisarum. Ini dia teman-teman. Jembatan Cisarum. Oke, teman-teman. Kita akan menyeberangi kali Cisadane dengan di atas jembatan Cisarum. Hihi. Mantap. Ini jembatannya kokoh. Bisa diseberangi dengan motor, tapi mobil nggak bisa lewat karena agak sempit. Oke, teman-teman. Ini wajib dicoba, jembatan Cisarum. Oke, kita ketemu dengan Om Cem. Saya dengan Pak Muiz dari Pondok Pinang, Haji Muhi. Selamat pagi. Selamat datang di jembatan gantung Cisarum yang lagi viral. Abah. Iya. Dengan Adin dari BJ Depok. Dengan Kang Den. Dari Victor. Juga anak Vetang. Oh, siap, mantap. Betul kita lagi bawa anak Victor nih. Siap. Main ke Cisarum. Babe. Dengan Babe. Victor Big. Oh, Victor Baik. Ya. Pansel. Tangsel. Pak Dibudi. Oke. Dari Victor Tangsel. Mantap. Vetang. Sekitar jam 9.30 saya udah sampai di sini. Kita ketemu dengan om-om goes. Nah, sekarang mereka udah pada pulang. Ini jembatan gantung Cisarum. Cisarum itu Cisadane Rumpin. Nah, Cisadane itu ini sungai Cisadane. Nah, Rumpin itu di belakang kita. Nah, ini dia Rumpin. Nah, banyak om goes nih hari ini. Seperti saya bilang tadi, jembatan gantung itu adalah magnet tersendiri untuk om-om goes. Jadi setiap ada jembatan gantung baru, pasti banyak om goes yang datang ke sini. Luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju pulang. Kita berada di tengah kali Cisadane. Ini dia kali Cisadane. Keren ya. Wah, di ujung itu banyak penggoes tuh baru datang. Oke, kita akan istirahat di sana. Kita akan cari makan dulu. Dari pagi belum makan, baru minum air aja. Nah, ini airnya sini deras. Wow, keren ya. Nah, zaman dulu warga sini kalau menyeberang itu pakai getek. Geteknya di sana. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu trip goes kita ke jembatan gantung Cisarum. Lain kali kita sambung lagi. Salam sehat dan goes selalu. Bye, merdeka.